Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya, yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit. Tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka, serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru. Sungguh mengejutkan sekali dengan ungkapan Arya Saloka terhadap Amanda Manopo. Jadi gegara hal ini, Arya Saloka akan penuhi syarat yang Amanda Manopo pinta. Asalkan Amanda Manopo harus seperti ini. Nah, beginilah ungkapan Arya Saloka mengenai permintaan Amanda Manopo. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi mari kita langsung ke perbincangannya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta, kini nama keduanya pun hangat diperbincangkan publik ya guys, atas kepiawaian keduanya sehingga banyak para fans yang mengidolakannya. Kini lagi dan lagi kita semua dibikin penasaran dengan ungkapan-ungkapan Arya Saloka terhadap Amanda Manopo. Arya Saloka katakan bahwa Arya Saloka akan penuhi syarat yang Amanda Manopo pinta. Meski begitu, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu dikerumuni para fans Ikatan Cinta. Dikarenakan para fans Ikatan Cinta ingin selalu melihat Arya Saloka dan juga Amanda Manopo menjadi satu. Nah, gegara hal itu nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini hangat diperbincangkan publik. Dan banyak para warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Nah, tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.